Nama aku Mat. Umur aku 30 tahun. Dulu aku seorang businessman yang sangat berjaya. Aku ada rumah 2 juta. Kereta aku ada 10 biji yang harga dia memang berjuta-juta. Sekarang aku hanyalah seorang pengemis. Sebab aku telah ditikam belakang, telah ditipu oleh seorang pekerja aku yang mana aku kutip dia dulu. So, korang nak dengar cerita aku? Tengoklah. Sampai habis. Jangan skip. Ciao Lu. Hey, perut kenyang lah. Dah makan tadi. Makan banyak. So, hari ni kerja semua dah settle. Sekarang plan nak rehat kat rumah. Kita baru hari ni. Dapat free orang banjir. Eh, rumah pun tak jauh daripada kedai ni. So, rasanya simpang ni rumah baru tak silap ni. Sebab sini duduk rumah lain. Okay. Sampah pula tu. Sampah tu. Eh, curi barang ke apa? Parking dia kita. Ish, parking baru kecil tak mampu eh. Kereta besar gajah. Hey. Kau buat apa tu dekat tu sampah? Apa saya, makan sepeda ni bang? saya sudah tidak makan 3 hari bang. 3 hari? Kau pilih kerja. Kat sini banyak kerja tau. Tak lepas bang. Saya tak belajar lepas. Aku tak pandai mana pun. Cantik kau punya sepeda. Aku tak mampu ni sepeda tu. Dengan cerita mahal sepeda tu. Ni saya kutip jalan tu sampah je bang. Kau lapar ke? Jom saya bang. Saya lapar. Jom ikut aku. Kau okay, nama bang. Apa ni? Ahmad. Ahmad. Ahmad Albab. Oh. Kau lapar? Lapar bang. Sudah 3 hari tak makan. Kau nak makan apa ni? Makan apa pun boleh lah bang. Odok nak odok. Boleh boleh. Sekejap bang. Kau apa cerita tiba-tiba pakai spender kat tengah jalan ni? Tak ada pakaian bang. Dah tu sampah tak ada apa. Ada ni je. Kau nak cari pakaian, kau pergi kedai pakaian lah. Apa barang pakaian duduk tu sampah? Tikus ada. Tak ada duit bang. Tak ada duit lah. Macam mana kau jadi macam ni? Tu tak ada duit pula eh. Dulu saya ada company sendiri. Sekarang dah bankrupt dah. Oh, bankrupt eh. Isteri saya tinggal ke saya. Semua duit dia ambil. Wow, apa isteri kau eh? Pengajar. Oh, sorry. Hebat abang buat kereta. Isteri ada tak? Tak ada. Dia. Jom. Saya bawa apa? Kau dulu company mana apa? Mana bang kedai dia? Kau apa masuk ada peluh kereta tak tutup weh? Lupa bang. Sorry. Terbuka balik. Tutup. Kenapa temuk saya bang? Sudah. Asal tak tutup. KTP tu tak ada tutup. Apa tak? Tutup. Ketua kereta ke tutup? Tak ada. Tak ada tutup bang. Biar. Jom. Kau dulu buat company apa ni? Company jual buku bang. Jual buku? Buku apa? Buku cerita kanak-kanak. Oh, kau nak odok lah? Jalan silap masih tak bang? Lapar sangat. Order. Nak odok sosis 3. Oh, 3 terus. Bapak. 3 mini pretzel, 5. Soda can 3. Okay. Tanya dia berapa ringgit nak bayar kan? Berapa ringgit? Okay, $30 lah. Okay, bayar. Apa kau ni? Silap bang. Tolong bang. Dia kejar bang. Kau pergi tubuh dia buat apa? aku cari. Tolong bang. Baling duit tak keluar. Tunggu saya bang. Tumbuk dia. Silap bang. Silap orang bang. Boleh tu apa nak buat odok pun dulu dah mati. Kau buat sendiri lah. Tak boleh tak ambil. Dah dapat bang. Dah dapat odok lah bang. Cepat. Jom lari. Jom. Kau aku tengok kau. Pakaian kau tak ada. Rambut tak ada.
Rambut tak kemas. Ah, jom jom. Aku bawa kau satu kedai. Baik ni. Kau apa kemahiran kau? Kau pandai buat eh? Kau dulu kau ada company saya kan? Saya pandai menembak. Saya pandai menembak. Kau mesti pandai dalam kan? Driving. Dalam apa? Kau pandai menembak? Oh, aku mah sekarang tengah cari orang pandai menembak eh. Aku punya kerja pun kena menembak orang. So boleh eh? Ambillah saya kerja bang. Ah, boleh boleh. Tapi sebelum tu aku kena siapkan diri kau dulu. Cantik. Okay. Terima kasih lah bang. Belanja saya banyak. Sama-sama dek. Abang nak tengok je adik pakai apa. Keluar sekejap. Nak tengok abang. Wow, kau main eh. Lagi cantik pada abang. Sok-sok dek. Okay, sekarang ni aku nak cerita kau pandai menembak ni. So, aku nak bawa kau pergi ke punya office. Tapi office kau kat belakang. Okay, sekejap. Kau duduk company buku. Kaya abang. Jadi kau pandai menembak. Ada tu ada pertandingan menembak, saya masuklah. Oh, tiba-tiba menang. Tapi menang ah. Oh, apa. So mission ni bukan mission, aku punya kerja ni kena bunuh 4 orang. Kalau kau dapat orang. Dapat bunuh 4 orang kau dapat 23,000. Okey. Tapi macam mana bang? Saya cari kita. About car, don't worry. Follow me nanti. Okay. Sebelum tu abang nak tukar kereta. So, tukar kereta bang. Saya ni. Nak tengok kereta bang? Boleh, boleh. Tanya harga pun boleh. Oh, harga. Mesti lah. Wow. Kayanya bang. Cuba tanya harga kereta mana-mana. Ni harga kereta ni berapa bang? Ya ini 790,000 je. Murah je. Ya abang, kayanya. Ni? Ya ni 300,000. Yang ni bang? Yang ni mahal sikit, 1.5 million. Ni abang, wow. Semua kereta abang beli cash eh. Tak pakai asyurah tak ada. Hebatnya abang. Abang. Saya harap saya boleh jadi macam abang. Jom, nak kereta ni. Kereta ni armo. Orang tembak tak ke kena? Okey. Duduk, bang. Masuk. Wow, duduk bakang eh? Wow. Tak apalah. Sekali-sekala. Bukan selalu kita dapat cuba. Okey, so company abang depan ni je. Oh, depan ni je? Haa, depan ni je. Senanglah abang. Dah berulang adik. Sekejap eh. Sebelum tu abang kena hire awak jadi abang punya pekerja dulu eh. Sekejap. Okey. Cantik eh baju berapa ribu eh? Abang tak mampu dua baju. RM200,000 je. Kan wow. Abang kerja. Oh. Abang pun tak pasal. Kad abang bagi kat awak. Tak pasal. Guna apa? Okay. So baju eh, tak untuk selama-lama ni tak nak lah panggil abang-abang. Geli lah. Bagi kau aku lah. Ataupun kau boleh bagi aku bos. Okay bos. Okay sekejap lah. Okay dah invite. Tadi ada kawan saya nama Tony. Dia call. Oh dia nak apa? Eh dia tak tolong kau. Dia mengata saya. Dia apa mengata? Dia tak tolong. Hmm. Kau hajar ni orang. Aku tunggu ni. Dia tikam belakang saya. Aku kaya kan kau? Okay, ni inilah office abang. Office aku. Sorry. Wow. So, office aku nama dia Angel. Okay. So, yang ni kenalkan. Puan Suraya. Cik. Oh, saya ingat kau makcik kantin tadi. Dah. Dia Puan Suraya. Okay, so aku nak tunjuk tempat aku kat sini. Okay, ni soalan tempat aku lah. Aku tak boleh sesekali duduk lah. Dekat kursi mahal lah. Wow. So, kalau nak minum arak, boleh minum kat sini. Nak rasa. Ah, boleh rasa. Itu arak. Apa arak ni, bang? Yang tu dalam RM580,000 je aku beli. Sedapnya. Okay, satu kalau kau macam penat kerja kan? Nah, rehat-rehat, aku boleh rehat kat sini. Ada TV. Boleh rehat, abang. Okay, sabar-sabar sekejap. Okay, kat sini bilik meeting.
Allah bang, terduduk. Bangun balik. Ni sesi okay, sesi orientasi, orientasi kerja dengan aku. Okey, sini okay, bilik meeting. Okey, dah meeting. Okey, dah tempat engkau dekat sini. Sini bang. Ah, contoh kalau kau nak mengutuk aku kan, kau boleh duduk sini lah. Oh, okey okey. Kata kau orang apa duduk kan. Okey, kat sini pantry kau nampak pula. Ah, saya nampak duduk pakai saya. Ah, kat sini tempat kau boleh buat air ke. Ah, kalau aku minta air tu jangan lupa buat. Okey. Sini okay, okay. Ah, tempat print. Tu stick apa? Ah, ni tetamu tunggu sini sama di sini atau sana. So, aku rasa kau dah boleh. Kau okey, kau buat kau rehat-rehat dulu. Sekejap, aku ada okay, kerja yang kena buat. Boleh panggil kau aku dengan bos eh. Dalam office panggil bos. Okey okey. Kat luar. Okey bos. Okey, aku nak buat kerja dekat, kau tunggu dekat situ. Okey. Aku nak kena cari klien, nak kena buat kerja sekejap eh. Saya usah wait sekejap eh bos. Pakai teleskop eh. Gila, tu boleh usah sampai ke mana tu? Sampai ke bulan bos. Wow. So nampaknya okey, ada kerja baru ni. Sekejap. Wish, cantik awek. Ada kolam mana depan ni? Sekejap lah. Jom ikut aku. Kat duduk sini, line tak apa kuat sangat untuk dapat mission. So, kena keluar tak. Okay, bos. Okay, Suraya jangan lupa kunci office kalau dah balik eh. Dia cakap apa bang? Dia cakap bye. Dia yang dia tahu bye. Tapi dia cakap solong. itu biarkan. Pelik. Saya rasa bos kena ajar dia. Dia tu saya kutip kat kat tepi jalan macam awak. Semasa saya boleh jadi kaya macam dia. Yep. Macam ni. Okay. Kenapa pintu tak tutup? Ah, tak tahu lah. Mungkin ada orang curi masuk tadi. Itu pintu tak tutup. Jom kita guna mana kita, ni, bos? Kita guna kereta depan ni. Pintu kereta ni pun tak tutup. Okey lah. Jalan lah kereta. Tak apa, tak apa. Okey, mission baru. Saya perlukan kereta, bos. Nak buat challenge. Okay, buat kereta. Kalau aku tengok prestasi kau baru dalam bulan ni, aku adakan kereta. Okay? Okay. So sekarang kita buat mission ni dulu. Aku nak kau tanda setiap enemy yang warna merah. Depan ni bos. Ni fanfare. Okay. Saya tembak lah bos. Okay, kau tembak lah. Kau settle 4 saya orang, weapon, 23,000 masuk item. Saya buat keluar weapon bos. Apa? Saya buat keluar weapon. Kenapa? Di mana ni? Weapon saya tak ada. Awak tak ada weapon? Hmm. Tak apa, saya ada. Awak. Kenapa bos saya keluar? Saya tak tahu. Okey, saya dah boleh buat keluar dah. Tengok. Saya tak tahu orang kat mana. Kau nampak dia? Bos. Di mana? Depan tu bos. Depan tu bos. Amin, tepi. Okay, dah bunuh bos. Tengok dia. Dah mati. Jom, dari bos. Okay. Orang ketiga? Ni pula bos. Ni orang tak ego, orang tak ego. Sudah. Tak sentih lagi. Dia dah settle. Cantik. Dari tukar. Okay. Target last kita. Tengah berpusing-pusing. Okay. Bos jangan masuk air. Depan ni, depan ni, depan ni.
Oi. Dapat masuk? Ui, banyaknya. Ah, saya kata, saya tak bohong lah. Saya bukan skamer ataupun apa-apa. Ramai, ramai kata saya skamer. Sebab tu ramai tak makan jenis saya. Suraya seorang kita kan. Oh. Suka? Saya nak kerja dengan bos lama-lama ni dah. Janji akan setia dengan bos. Okay. 3 days later. Hai, mana budak ni eh? Seminggu dah datang kerja. Hai, mana pula ni? Demam ke apa? Dah demam pagi dah tahu. Ni Suraya tak tahu kat mana. Nak report sini sekejap lah. Hai, mana dia ni eh? Kokor tak angkat-angkat. Cantik kereta ni. Wow. Kalau menang kereta ni, ha, tak tidur malam lah ni. Waduh, dah pusing lah. Macam nak mana? Kalau nak cerita, orang kata kat sini poker best. So, aku nak beli dulu duit. Layan dulu poker. Nak cerita poker blackjack. Poker blackjack famous kat sini. Nak hilangkan stres kerja. Kita main sini dulu. Baik, betul masalah punya aku ni. Dengan orang tak datang kerja. Dengan Suraya. Kerja apa tak kena nak buat. Susah. Tak guna betul. Kalah lagi. Eh, macam kenal je. Eh, kau hamat kan? Alamak, bos. Gasal seminggu tak datang kerja? Tiba-tiba aku nampak kau judi kat sini. Muka, dengan muka kau spray bagai apa semua nasal ni. Sorry lah, bos. Kau duduk diam. Kau duduk diam. Masa kau duduk berjalan ni? Ha, kau pesan lah. Aku kau tak angkat, Suraya kau tak angkat. Ha, tutup kau duduk main judi kat sini. Apa benda ni? Eh? Tak cukup lagi ke duit gaji kau tu? Siapa nak main judi bagai? Dah, kau berhenti lah. Kau pandang aku. Kenapa kau berjalan-jalan ni? Ha, kau apa nak sini ikut saya, bos. Apa pun nak ikut kau pula? Ikut je lah. Kau cuman main ke aku? Aku dah lah. Aku nak penat ikut kerja tau. Kau senang tau. Sini, bos. Apa ni? Nak jaga minum arak pula? Yelah. Mana arak yang mana? Berapa dolar ni? Beli yang 300. 380. Okay. Hey, aku dah lama tak minum tau benda ni. Sebab kau ni. Kau, okay, kau beritahu apa sebab kau tak datang seminggu? Saya sakit bos. Sakit apa? Datang sini sekejap sebelum kerja dengan bos. Kau dah bersubang bagai muka spray apa benda kau ni? Bos, dulu sign kertas kerja. Okey, okey. Kertas kerja. Dah. Kerja apa ni? Okey, dah bos. Kerja nak pergi company kita. Oh, kau dah tak apa benda tu ni? Hai, dah pukul 9 lebih dah lewat pergi kerja. Aku harap budak tu datang kerja. Semalam bagi aku minum air apa tau, aku pening. Tiba-tiba dekat rumah ni. Sebaik dekat kau pun. Tadi buat habis sarapan, tercanai, sedap tercanai dia. Kau banji. Bapak, siapa tu? Ui, kau. Tak kerja kat kau tunggu sini? Kita kau ke? Kita akulah. Eh, aku sekarang? Wow, kau macam dah tiba hajar dengan aku dah ni. Berapa ribu kau beli? 4 juta. Wow, kalah kereta aku. Kau datang juga kerja hari ni eh? Eh, aku nervous pula office ni. Aku rasa kau yang kerja dengan aku sekarang. Eh, apa benda kau ni? Kau buat apa? Kau biar aku masuk sekarang, kita settle kat dalam. Kenapa SD Yajima? Bukan NZ Legacy? Kau jangan mimpi lah. Kau suruh aku sign dokumen apa semalam?
Eh, asal mana Suraya tahu aku? Tak, dia mana krimen Suraya apa? aku? Mana Puan Suraya? Kau nak tahu tak dokumen apa semalam? Nak. Kau kata dokumen klien kan? Dokumen hak milik company. Apa benda kau ni? Patutlah nama aku, nama company aku tukar nama SDI Azimah. Kau dah tak ada apa dah sekarang. Kita kau pun aku akan ambil nanti. Kau! Kau jahat. Aku nak report polis tak ada bukti sebab aku dah sign surat tu. Jahat gila kau. Kau tak sekarang apa kau? Ni masalah kau. Kau masalah aku. Oh, kau aku kutip kau tepi jalan kat tu sampah tu dengan muka. Muka kotor. Sini kau buat kat aku eh. Ya, dah, ya kau jalan-jalan mesti musim kau ingat apa? Ni game apa? Ah, kau terkejar. Sekarang aku nak sekarang hak milik aku balik. Aku takkan bagi. Sekarang kau boleh belah. Tak nak. Belah. Belah sekarang. Tak apa kau. Tak apa aku belah. Tak apa kau. Hari ni mungkin hari kau, hari lain mungkin hari aku. Kau tunggu ke? I don't care. Oh, kau pandai eh suruh minum air tu. Oh, kau nak suruh aku sign dokumen tu. Suraya mana Suraya? Aku dah bunuh dah. Kau bunuh dia? Kau tahu tak dia siapa? Dia sepupu aku. Aku nak kau makcik cleaner tepi jalan. Kepala bandar, takkan dia nak aku cuci tepi jalan bodoh dah lah. Banyak tempat nak kena cuci. Ni kau suruh kereta sekarang dia tak boleh naik ke apa? Kau tak boleh naik. Eh, kau dah buang aku dari kerja dengan kau. Padahal kau kerja dengan aku tau. Sekarang kau boleh mati. Tak payah buat apa benda kau buat kat aku. 2000 years later. Eh, apalah nasib aku jadi macam ni pula. Tertipu dengan pekerja aku sendiri. Pias. Bos, tak mati lagi kau. Kau sebab kau aku jadi sini tau. Kau ajar aku bawa kereta mahal ni apa sel ni. Kau dah tipu kalian aku. Kalian kisah kalau kau sakal mengemis tepi jalan. Sekarang kau tak ambil kerja ke apa? Iman tak lah. Aku yang kayakan kau sampai dapat beli kereta mewah ni. Macam ni kau buat aku. Pergilah kau mengemis tepi tu. Bye. Tak apa kau amat. Apa yang kau buat kat aku sekarang kau akan dapat balik nanti.